pemerintah menargetkan pengosongan wilayah Kepulauan Rempang di Bangka Priau bakal selesai dilakukan pada 28 September mendatang. Negeri ini baru saja memperingati kemerdekaannya terlepas dari penjajahan Belanda. Tiba-tiba kemudian di bulan ini kita menyaksikan wajah penjajah itu kembali datang ke negeri kita. Ke Pulau Rempang hendak mencaplok wilayah tersebut dengan alasan investasi. Mengapa itu terjadi? Itu adalah merupakan daripada akibat dari suatu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya terjadi persekongkolan jahat antara negara penjajah komunis dengan cukong-cukong hitam kapitalis. Secara geopolitik, posisi Rempang Batam itu bersinggungan dengan negara luar dan bersinggungan dengan Laut Cina Selatan yang sekarang diperbutkan dunia internasional. Jadi oleh karena itu, kalau menyerahkan Rempang kepada investor, maka tentu sangat berbahaya. Bola investasi dari perusahaan Cina dan didukung penuh pemerintahan Cina yang berhaluan komunis yang terjadi di Pulau Rempang merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang meniscayakan mengalirnya kekayaan negeri kepada pihak asing penjajah, bahkan penguasaan wilayah yang tentu hal ini bertentangan dengan Islam. Karena itu nggak heran dengan berbagai cara orang pasang badan hanya untuk mewakili kepentingan-kepentingan para pemilik modal dengan dalih apapun gitu. Jadi memang wajar kalau hal seperti ini terus terjadi selama model kepemimpinan sekuler ini kita pertahankan. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu untuk mengambil Islam sebagai solusi dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, Ya Allah, siapapun, dimanapun dan apapun jabatan orang-orang yang tengah terlibat dalam perilaku kezaliman ini, ya Rabb, kami serahkan urusannya kepadamu ya Allah. Tindaklah dengan tindakanmu ya Allah, ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kuatkanlah kami, kuatkanlah kaum muslimin untuk senantiasa berdiri tegak, memegang teguh, memperjuangkan syariatmu ya Rabbal Alamin. Istiqomahkanlah kami ya Rabb untuk senantiasa berada di barisan terdepan memperjuangkan agamamu ya Rabbal Alamin. Wahai masyarakat Rempang, tunggu, kami masyarakat Jawa Barat ada untuk Anda untuk membela daripada penderitaan-penderitaan kalian semua. Takbir! Allahu Akbar!